Kerajaan akan membina rumah mampu milik untuk generasi kedua Felda pada harga antara RM60 hingga RM70,000 seunit. Program baru itu diyakini akan mendapat sambutan yang baik daripada anak-anak peneroka Felda, terutamanya kepada mereka yang masih lagi belum memiliki rumah sendiri. Perkara itu diumumkan Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Kita akan bina lebih banyak rumah dalam lingkungan harga RM60 hingga RM70. Ini. Kita, tak apalah kalau kita kurangkan sikit spek. Tak payah 1,100 kaki mesin. 850 kaki mesin, 800 kaki mesin. Ibu nak cukup. Tak payah matumamah. Buat tanah biasa pun tak apa. Yang mustahak, rumah ada bumbung untuk generasi kedua dan mampu disewa ataupun dibeli. Selain projek perumahan, pelbagai bantuan lain bakal disalurkan termasuk bantuan pengajian tinggi generasi baru dengan peruntukan RM51.5 juta seperti diumumkan dalam bajet 2015. Menurutnya, apa yang dilakukan kerajaan untuk golongan peneroka Felda hari ini adalah sesuai dengan kehendak dan keperluan semasa. Najib berkata kerajaan banyak membantu golongan peneroka Felda kerana mereka adalah kumpulan yang tahu menilai erti mensyukuri nikmat yang dikecapi hari ini. Beliau berucap merasmikan Majlis Sambutan Hari Peneroka Felda Peringkat Kebangsaan 2015 bertema Mensyukuri Nikmat di Kuala Nerus, Kuala Terengganu. Ia turut diadakan serentak dengan program Gempak Keluarga Felda bersama Astro.